Kamu kenapa nangis? Lu ngapain nangis? Orang style lu orang kaya, lu ngapain nangis? Lu ngedainya orang kaya, kok nangis? Makanya emang orang kaya kagak boleh nangis. Lu salah peran. Lu salah peran, lu salah baca. Salah baca. Salah dong, kan harusnya yang masuk itu korban banjir. Ya ilah. Ya, gimana udah nyayu? Harusnya masuk ke situ nih, ke sini. Lah ini. Harusnya ke sini. Soalnya ini ada uang ribuan enggak nih, gua mesti kasih 1000-an ke sini nih. Lu tadi dikasih telepon enggak? Dia mah bukan dikasih uang, Ruben. Di mana? Kenapa? Apaan sih? Teleponnya tadi Ayu udah dikasih belum? Udah, gua kasih asisten dia tadi kok. Ya. Gua kasih tadi sebelum nanti gua udah kasih. Audio lu enggak? Klipon. Ayo, gua kasih asistennya. Enggak sama siapa? Kamu enggak pakai klipon. Coba cek dulu deh. Di kata syuting enggak pakai klipon TV Bapak lu. Tanya Ani deh. Nih, tadi kan gua kasih lo. Iya. Sebelumnya gua kasih dia setengah. Enggak masalah. Pas lagi masuk enggak ada clip on. Jadi kesannya kayak dia enggak bisa kerja. Hey, dari zaman syuting ya di studio lu mau kemana-kemana mah clip on juga tetap make. Harusnya lu jangan ngandelin asisten yuk. Harusnya lu juga harusnya mana? Clip on gua mana? Masuknya gitu. Lu taruh di mana inget enggak? Ganti baju otomatis di meja. Tadi juga si Ani. Taruh di mana? Meja. Bukan taruh di sini. Enggak ketinggalan di studio. Makanya maaf nih. Makanya kalau masuk studio, Ayu tuh cek dulu, pegang sini ada enggak clip on. Mana-mana gitu. Clip on juga ada baru kali ini. Gua enggak pakai. Ya makanya coba-coba cari ke ruang makeup deh. Ya cari dulu deh mbak, kalau enggak. Itu kali di baju-bajunya. Ini serius Ai, lu cuma buat nyari clip on doang bawa kamera, kagak mau ngelanjutin ngelawak lagi. Kalau lu mau syuting gak ada audio, kirimannya dari mana? Kan ya, ilah. Ya dicari-cari ya. Ini lagian Ayu, lu kayak baru pertama kali syuting aja sih, clip on sampai kagak dipake. Cari ruang makeup, coba cari ruang makeup dulu, ruang makeup. Lu tontonin orang gini bikin malu lu. Ya udah coba cari ruang makeup dulu. Ayo dong cari. Solusinya udah solusi cari. Lah kok berang semua ai? Clip on. Nih kelamaan kebanyakan syuting izin sampai lupa syuting pakai clip on. Tapi kalau gua ganti baju kan gua tadi ganti baju sendiri yang dari nemenin. Lu pada kemana berdua? Iya sih saya enggak ada. Tadi gua ngambil sopen. Chris, lu kemana? Mau Firman kali ya, Firman ya? Sendiri tadi. Kenapa? Clip on. Gak ada. Lah, Boy taruh di mana? Mungkin lu tadi taruh di mana? Coba cek dulu, Pak. Ini juga lagi dicek. Lihat di lipat-lipat. Dimasukin tas kali sama Bu Ayu. Gak, kalau handphone hilang kan masih bisa di miss call, ya kan? Bisa dicari. Cuma kalau clip on hilang kan dia gak ada sinyal. Pakai radar, suka kedengeran kan? Terus, Ai. Kalau kalimat lu kesannya kayak nyalain dia. Pada intinya, kalau gue bilang, makanya kalau yang namanya lu udah kerja sama nih antara asisten sama artis yang benar. Kalau kayak gini, jadi dia yang salah. Eh gimana nih, Ai? Aduh deh, cari. Ngapain gue nih? Gue disalah-salahin ngapain? Cari masalah cipon doang. Enggak, gini, kita ngomong. Udah, kita ngapain keluar, kita ngobrol, udah. Maksudnya selesai dulu. Jangan biasain, kita kesana dulu. Ngobrol dulu. Ya lu gak usah teriak-teriak sama gue dong. Ini ntar dulu, sebentar. Clip on, gak ada ini hilang, clip on. Ntar dulu. Ini dari tadi gue nungguin lo. Harus ada. Seko sebagai yang punya komando yang tegas lo. Ini gimana? Bukan gak ada. Gue nungguin sama Angel dari tadi sengaja. Lu lagi gue yang diomel. Ya lu dong tegas lo. Ini gue sama Angel dari tadi pelanggan promos. Kalau gue bilang ya. Durasi dong. Kenapa gue yang diomelin? Lu kenapa ngomelin gue? Bukan tanya Mas Seko kayak mau bisa. Konsen dong. Jangan Ayu pemain kesayangannya karena diurusin, kita gak diurusin di dalam. Gua gak ada masalah sama lu.
Ayo nih, Mas Eko. Ini gimana nih gue jadi syutingnya dengan lo? Lo kenapa nyalain gue mulu sih? Bukan, lo jangan. Kan gue cuma ngobrol sama Ayu. Kasih tahu kalau mau. Gue mau ke toilet, gue mau ke toilet. Dari tadi gak dikasih tahu ya, kalau enggak ya udah. Ayo, aduh, tanggung jawab lu dong, Mas Akif dong, tanggung jawab lu dong. Ambok pulang. Saya gantiin clip on ya, paham? Nggak perlu kabur dong, kalau kabur lu berarti... Iya, profesional, yuk. Ya, lu pulang ngapain? Lu nggak mau selesaikan masalah. Pulang, gue selesaikan masalah. Gue pulang ditahan. Iya, iya, enggak. Jadi gue tahan juga, Bi. Oke. Oh, Ayu Ting Ting pulang gak. Boleh. Gue pulang ya, jahat. Bukan, bukan dong. Boleh 15 menit tunggu di dalam studio. Mana? Lo mau pulang terserah lo yuk. Ya udah. Pak Yudi, jangan dong. Terus. Udah. Lo atur sendiri. Lo sama Ayu Ting Ting emang anak kesayangan. Kagak, lo atur sendiri.